Jakarta menjadi momen luar biasa di dunia pageant, Grand Final Miss Teen Beauty Indonesia dan Indonesian Star Research 2024 menghadirkan malam yang penuh kemegahan dan inspirasi. 300 dunia beauty pageant hadir langsung untuk mendukung dan memberikan semangat kepada 20 finalis berbakat dari seluruh Indonesia. Acara ini bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga sebagai ajang keberanian dan mengukir prestasi. 20 finalis berbakat dari seluruh Indonesia tampil memukau, membawa harapan untuk mengangkat nama bangsa di panggung dunia. CEO Crown Creative Enterprise, Vino Asad, menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam memajukan industri pageant remaja Indonesia ke level internasional. Seluruh pemenang itu ke internasional, ajang internasional masing-masing, bahwa di internasional di dunia ini, ajang internasional itu bukan cuma Miss Universe doang mungkin yang dikenal gitu ya, tapi ada juga ada Miss Teen International, Miss Teen Global, ada juga Miss Teen Icon International, dan saya ingin sekali anak-anak tuh mempunyai keinginan yang besar gitu untuk mewakili Indonesia, merepresentasikan dirinya dan juga bangsanya di internasional, di kancah internasional. Syaratnya yang pasti harus berani ya, harus berani, dan juga beauty pageant itu sama modeling itu berbeda, karena kalau modeling itu kan cuma lenggak-lenggok saja, tapi kalau pageant itu keseluruhan dinilai, terutama dari hatinya, dari bagaimana cara dia bersikap seperti seorang queen gitu. Yang pasti dari attitude-nya sih nomor satu, dari attitude nomor satu, dan kalau skill seperti catwalk dan juga public speaking itu sangat perlu sekali, tapi itu bisa dipelajari. Ini adalah ajang kelima kita. Awalnya namanya Indonesia Star Search. Kita punya 3 kategori, tapi mulai tahun 2022 saya bikin brand sendiri, saya pisahin, yang buat tim itu di Miss Teen Beauty Indonesia dengan ajang internasional masing-masing, dan juga yang buat kids itu di Indonesian Cluster Junior.